الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ولا حول ولا قوة إلا بالله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan terbaik untuk kita murajaah dan mutala'ah kembali hadith-hadith Nabi Muhammad yang mulia, dan semoga kita dimuliakan pula oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kesempatan kali ini kita masuk ke dalam hadis yang keempat. Hadis yang keempat yang menjelaskan tentang kemuliaan atau keutamaan satu tempat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, Nabi Muhammad bersabda, ahabbul biladi ilallah masajiduha, tempat, kota, daerah, wilayah, negara yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah masjid-masjidnya. Wa abghadul biladi ilallahi aswaquha, dan yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pasar-pasarnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim. Akhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab adanya hadis ini, pernah ketika itu ada seorang laki-laki mendatangi Rasulullah dan bertanya, ayyul buldan syarrun, tempat, negara, wilayah, daerah, kota yang seperti apa yang paling jelek ya Rasulullah, tempat-tempat apa yang paling jelek ya Rasulullah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam faqala la adri, saya tidak tahu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril, malaikat Jibril mendatangi Rasulullah, maka Rasulullah bertanya tentang apa yang ditanyakan oleh orang tersebut kepada Rasulullah. Dengan pertanyaan yang sama, ya Jibril, ayyul buldan syarrun, dipertanyakan oleh Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril alaihi salam. Dijawab oleh malaikat Jibril, la adri, saya tidak tahu. Hingga malaikat Jibril menghadap Allah Ta'ala dan menanyakan apa yang telah ditanyakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika malaikat Jibril sudah mendapatkan jawaban, malaikat Jibril kembali kepada Rasulullah dan beliau berkata, ya Rasulullah, ya Muhammad Rasulullah, aku sudah mendapatkan jawaban dari Allah. Aku bertanya kepada Allah Ta'ala dari pertanyaan yang engkau pertanyakan kepadaku ya Rasulullah. Ketika itu aku menjawab, la adri, tapi aku sudah mendapatkan jawaban dari Allah Ta'ala. Kata malaikat Jibril, tempat yang paling buruk di satu daerah, kota, negara atau wilayah adalah pasar-pasarnya, kata malaikat Jibril alaihi salam. Maka ikhwani pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikatakan, kenapa? Apa yang membuat Rasulullah kok begitu benci, Allah benci, mencela daripada pasar,
Padahal secara bangunan pasarnya mewah. Tempat itu bagus, luar biasa. Mungkin ada pasar-pasar yang dibangun dengan bangunan yang indah, penuh dengan AC, bahkan membuat orang kerasan ketika masuk ke dalam pasar tersebut. Kenapa Rasulullah mencela di dalam hadisnya tentang pasar? Dikarenakan bahwasanya pasar ini adalah tempat paling banyaknya orang lupa. Paling banyak orang itu lalai ya di dalam pasar itu. Tempat yang dimana penuh dengan godaan, tempat yang dimana penuh dengan tipuan, tempat yang dimana penuh dengan jin, penuh dengan syaitan. Yang dijual bagus, yang dijual halal, akan tetapi cara dia menjual atau cara dia membeli, muamalah jual beli yang ada di pasar itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itulah kejadian yang menjadikan Rasulullah Allah Subhanahu wa Ta'ala benci terhadap pasar. Maka satu saat Al-Imam Muhammad bin Al-Hasan ditanya, "Ya Imam, kenapa engkau tidak mengarang kitab tentang zuhud? Tentang zuhud ani dunia, dari dunia." Dijawab oleh beliau, "Saya tidak mengarang kitab tentang zuhud, akan tetapi saya mengarang kitab tentang jual beli. Karena jual beli ini ketika saya karang, saya paparkan dengan baik bagaimana fikihnya, bagaimana syariatnya, maka orang akan mengenal mana yang halal, mana yang haram. Maka inilah yang termasuk zuhud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang mengenal ini haram, ini halal, ini baik, ini buruk, itu termasuk zuhud. Maka dikarang kitab muamalah, jual beli, bai' wa syira', maka itulah insyaallah ketika hati-hati termasuk orang yang zuhud di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang di pasar itu yang lupa dengan Allah, lupa dengan Nabi Muhammad, lupa dengan syariat, hanya untuk mendapatkan dunia yang sesaat, harta uang yang sesaat. Walaupun Nabi Muhammad juga masuk pasar, Nabi Muhammad masuk ke dalam pasar, Nabi Muhammad jual beli di dalam pasar itu. Nabi Muhammad menjual, Nabi Muhammad juga membeli. Tapi Nabi Muhammad mengamalkan. Nah, kenapa dikatakan pasar ini sesuatu yang dibenci? Karena paling banyak mereka lalai dari jalan Allah dan lalai dari syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwani, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada beberapa faedah yang bisa kita petik, kita ambil dari hadis ini, yaitu yang pertama menjelaskan tentang keutamaan masjid, supaya kita selalu mendatangi masjid dan istiqamah di dalam masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hati kita supaya mu'allaq bil masjid, ada ketergantungan, keterikatan, nyantol dengan masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang kedua, faedahnya adalah memotivasi kita untuk mencintai masjid-masjid Allah. Kita tidak bisa duduk di masjid itu, maka dia berpikir bagaimana masjid itu bisa makmur. Dia bisa ikhtiar dengan hartanya, dia berikan hartanya untuk memakmurkan masjid itu. Dia bisa berikan itu tenaganya, pikirannya, ilmunya, maka dia curahkan semua untuk masjidnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dorongan, motivasi untuk kita mencintai masjid, lebih-lebih kita istiqamah duduk di masjid-masjid tersebut. Kenapa? Karena masjid adalah tempat turunnya rahmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun faedah yang ketiga adalah, ini satu
weling, nasihat supaya kita hati-hati, tidak terlalu sering masuk ke dalam pasar. Illa lihajah, kecuali ada hajat dia, kecuali ada hajat. Dan supaya kita tidak terlalu sering lalai ketika kita masuk di pasar, minimal 70% kita akan lalai. Karena banyak lalu lalang orang yang ada di situ, bermacam-macam orang ada di dalam pasar. Maka hadis ini memberikan satu kehati-hatian untuk kita semua supaya tidak sering datang masuk ke dalam pasar kecuali ada hajat. Dan dianjurkan untuk membaca zikir doa ketika kita diharuskan untuk masuk pasar. Harus saya masuk pasar, saya ada hajat, saya ingin membeli sesuatu, maka bacalah satu doa yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu biyadihil khair yuhyi wa yumit hayyun la yamut wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka ketika kita masuk pasar membaca doa ini, maka Allah Ta'ala akan mencatat beribu-ribu amal baik untuk kita, dan Allah Ta'ala akan menghapus, memaafkan beribu-ribu kesalahan yang kita lakukan, dan Allah Ta'ala akan membangunkan rumah mewah di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad. Satu faedah, satu fadilah yang sangat luar biasa. Tempat yang jelek pun ketika kita iringi dengan sesuatu yang baik, diberikan keutamaan anugerah yang sangat mulia. Inilah sekelumit yang bisa kami sampaikan dari hadis yang keempat. Semoga manfaat dan membawa barokah, serta dapat kita amalkan dan kita tularkan kepada yang lain. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebaik-baik umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.